Ya, ini adalah Bai Komite dari SD Negeri Bilaos. Maksudnya ini kita mau tanya pendapat Bai tentang acara yang ketong buat hari ini, acara mulok itu. Ya, pendapat Bai menurut Bai yang baik dan yang berguna bagi sekolah SD Negeri Bilaos. Sekolah ini kita sebagai satu petunjuk bagi anak-anak kita ke depan. Kita kasih tunjuk semuanya budaya. Budaya dari bagian dari mau buat ini mulus karena budaya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Seperti itu. Telah ditanyakan. Seperti itu lagi. Saya untuk menjelaskan semua yang kita mau rayakan pada siang hari ini tentang ujian nasional dan ujian sekolah di dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita sudah selesaikan. Memang ada kekurangan-kekurangan, tetapi kita akan diselesaikan atau dilengkapi pada tahun-tahun yang akan datang. Barangkali itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar. Mais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa, Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa, baik, selamat sore untuk semuanya.
Pada sore hari ini bertempat di SD Negeri Bilaos dalam rangka ujian nasional di gugus 3 Ambon Utara, SD Negeri Bilaos dan SD Negeri Pondaun. Dapat saya laporkan bahwa peserta ujian beserta orang tua telah berada di lokasi ujian selama 6 hari. Dan pada hari ini peserta ujian nasional melakukan ujian praktek, terutama sore ini adalah materi mulut dan SPK. Tadi pagi sudah dilaksanakan materi mulut di mana anak-anak telah melakukan cara pembuatan nasi dari jagung dan sagu dari jagung juga, dan telah dilalui. Ada juga peserta yang membuat cara membuat gula lempeng dari bahan dasarnya dari nira pohon tua. Dan tiba saatnya di mana hari ini peserta akan melakukan ujian praktek SDK, yaitu memperkenalkan sekaligus mempromosikan adat istiadat yang berada di tempat ini, yaitu mereka akan memperagakan busana adat di daerah Ambon Utara, di mana para peserta akan memperkenalkan pakaian adat dari daerah Rote dan daerah timur daerah setempat di sini. Yang dapat saya laporkan juga bahwa para peserta ujian nasional ini berjumlah 58 siswa, terdiri dari dua sekolah, SD Negeri Pembaun ada 35 siswa, sedangkan SD Negeri Bilaos ada 23 siswa. Dari panitia yang kami buat, kepala sekolahnya adalah Ibu Magdalena Ratu. Mungkin saya bisa menghibur di sini. Oke, terima kasih. Berikut kepala sekolah dari SD Negeri Pembaun ada Bapak Daud Tanes. Oke, terima kasih. Dan di belakang sini ada para orang tua, panitia, komite SD Negeri Bilaos dan SD Negeri Pembaun yang selama ini mendukung kami untuk pelaksanaan ujian ini hingga pada hari terakhir hari ini. Oke, dipersilakan coba berdiri semua panitia yang ada, para komite. Ya, dilambaikan tangan. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Dan pada saat sore ini acara peragaan busana akan juga didukung oleh tim musik tradisional, yaitu dari orang tua ada gong di sini, di mana mereka akan mendukung para siswa untuk memperagakan busana yang ada. Oke, okay. Silakan orang tua coba musiknya coba. Musik pendukung untuk peragaan busana pada sore ini. Dan sebelum acara peragaan busana dimulai, mungkin ada kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah Penyelenggara. Sudah. Oke, kita akan mulai kegiatan kita, yaitu peragaan busana. Dan saya akan kembalikan mic ini kepada teman yang akan memandukan acara ini, kepada Ibu
Wabrina Hakim, saya persilakan beserta Ibu Citra Sor. Baik, peserta peraga busana atau fashion show yang pertama yang mewakili atau yang membawakan adat Timur dengan nomor peserta 02241-013-4 Andre Malafu bersama nomor peserta 02241-014-017-8 atas nama Wengri Haulbinu. Tusuk yang dipegang itu adalah tusuk konde yang biasanya dipakai oleh para wanita untuk memperkuat rambut supaya tidak jatuh. Selendang atau biasanya disebut selendang itu dibuat dari benang kemudian ditenun dan biasanya dipakai dalam acara-acara adat dan khususnya dipakai oleh wanita yang sudah berkeluarga. Muti salak, orang Timur biasanya menyebut dengan muti salak, itu dibuat dari tumbuhan-tumbuhan alam yang baru tumbuh. Muti ini juga biasanya dipakai sebagai mas kawin yang harganya lebih mahal daripada emas. Aul pilu, orang Timur biasanya bilang itu aul pilu. Itu dia dibuat dari kain yang di dalam aul pilu itu ada berisi kabi atau biasanya disebut dengan tempat siri. Yang isi di dalam kabi itu ada pinang, siri dan kapur. Alpilu ini biasanya dipakai dalam acara-acara adat atau acara-acara penyambutan tamu. Sarung atau biasanya disebut dengan tais, itu dibuat juga dari benang dan biasanya dipakai dalam acara-acara adat. Pilu atau destar dibuat dari kain yang biasanya dipakai di kepala dan biasanya dikhususkan hanya untuk tokoh-tokoh adat. Selendang sama seperti wanita itu dibuat dari benang yang ditenun dan biasanya dipakai ke tempat-tempat khusus, misalnya acara perkawinan, acara adat, atau orang meninggal. Dan biasanya hanya dipakai bagi orang yang sudah berkeluarga. Inu atau muti, itu dibuat dari tumbuhan-tumbuhan alam yang baru tumbuh. Muti itu biasanya dipakai sebagai mas kawin yang harganya lebih mahal daripada emas.
terbuat dari muti atau benang yang ditenun dan dijahit. Di dalam aluk itu ada tibak atau tempat taruh tembakau, kalaup atau tempat kapur, okoteor tempat untuk menaruh pinang, sirih dan kapur. Selimut atau biasanya disebut dengan beti, itu dibuat dari benang dengan cara ditenun. Selimut itu biasanya dipakai bagi orang yang sudah bagi orang tua dan dipakai juga dalam acara-acara khusus. Yang dipegang itu namanya bula molik, yang artinya bulan dan bintang. Itu adalah mahkota bagi kaum wanita, di mana sebagai pelengkap pakaian adat untuk acara peminangan, tarian dan upacara adat lainnya. Selendang sama seperti kita orang Timur, itu dipakai hanya khusus bagi wanita yang sudah berkeluarga. Bedanya orang Timur dengan orang Rote, motifnya agak berbeda, dengan cara tenunnya juga berbeda. Sarung atau tais sama kita juga biasanya dipakai untuk acara-acara adat atau acara perkawinan dan lain sebagainya. Itu cara tenun kain rote itu mereka pakai cara ikat, pakai tenun ikat. Ini tempat sirih ini juga masih sama seperti kita orang Timur, yang biasanya dipakai atau biasanya disebut dengan tandas. Itu biasanya dipakai juga, biasanya juga dipakai untuk menyambut tamu atau meminang nona atau acara peminangan, biasanya dipakai juga. Di dalam tempat
Sir itu ada berisi pinang, sirih, dan kapur. Ada juga tembakau. Itu adalah namanya Tiilangga, yang melambangkan keberanian seorang lelaki dan biasanya dipakai dalam kegiatan acara adat. Yang tilangganya itu bahan dasarnya dibuat dari lontar. Yang dipegang itu adalah selendang. Masih sama dengan kita orang Timur, tetapi selendang itu dibuat dengan cara tenun ikat. Selimut masih sama dengan selendang. Caranya pakai tenun ikat. Dan pewarnanya biasanya dipakai dengan cara dari jenis apa, tumbuhan, dari ramuan tumbuhan. Yang tumbuhan itu namanya taum. Oke, makasih untuk peserta. Sudah,
Bersiap-siap untuk peserta yang berikutnya dari Bilaos. Siap yang berikut dari Bu Anwar. Hormat. Ya, gong.
gandeng tangan mojo turun jangan kangguk oi wes Ada pencari siripinang ibu. Ada pencari siripinang. Tidak ada siripinang di sini. Ini nanti dok kasih loh, majalah di belakang. Sebentar dong dua leh. Sebentar. Mama yang ambil dulu dingin dan terus. Peserta yang berikutnya dari Bilaos. Hormat. Ya, hormat sana langsung turun. Jangan ganti dong, eh. Hormat. Hormat sudah. Ya, turun. Gong. Turun sudah. Siap yang berikut dari Puan Mel. Bambang, siap. Bersiap-siap di dalam situ sudah. Oh, yang baru begini.
Iya, ada di sana. Pondok Kairo. Peserta yang sudah masuk dalam ruangan.
Musik. Musik. Musik bonga. Iya. Thank you.
terima kasih. Thank you.
lembar di sini, kalau anak mau pentang. Guru-guru, tolong